Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sulsel. Oke, channel yang membahas seputar Sulawesi Selatan. Kali ini kita pantau-pantau tanaman rambutan Aceh ini. Orang bilang rambutan Aceh ini usia sejak tanam ini baru sekitar 3 bulan setengah. Kita tanam di bulan Desember. Ada beberapa pohon, kita akan lihat seperti apa perkembangannya saat ini. Oke. Sobat, jadi sudah seperti ini. Sudah ada kurang lebih 1/2 meter dan orang bilang tunas-tunasnya itu, cabangnya sudah mulai tumbuh ya. Ini usia sejak tanam kurang lebih 3 bulan. Ini yang pertama, ada beberapa. Kita lihat yang di sebelah sana ya, seperti apa. Ini sama usianya. Usia sama tanamnya. Nih, sudah mulai tumbuh-tumbuh semua. Di bawah tingginya juga kurang lebih 1 meter ya. Kita ke yang satunya lagi. Ini dia. Wah, sudah mengeluarkan tunas baru, teman-teman. Mantap. Ini jenisnya sama. Orang bilang durian Aceh yang terpisah dari kulitnya. Tingginya sama ini, kurang lebih 1 meter. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi yang di sebelah sana. Kita mutar karena penuh dengan tanaman cabai. Ini dengan tanaman singkong. Tidak lama lagi kita panen singkong ini. Ini ada lagi. Sepertinya sudah keluar juga. Ini tunas-tunas barunya. Ini belum kita lakukan pemupukan yang zat kimia. Kita masih menggunakan organik, masih bahan organik kita pakai pupuk ya. Baru 1 kali. Kita lihat lagi yang di sebelah sana. Karena ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pohon. Wah, ini luar biasa ini. Sudah keluar cabang 3. Ini. Mantap ya. Ada berapa cabang ini? Ada 1, 2, 3. Sudah 4 ya. Sudah 4 cabang kalau yang ini. Luar biasa. Ini agak tinggi ya. Agak tinggi sedikit ini. Wah, mantap. Kita lihat lagi yang di sebelah sana. Kita menunduk-menunduk melihat. Kita lewat di sela-selanya ini. Luar biasa. Ini mantap, pertumbuhannya mantap, kawan. Ini sudah keluar cabang-cabang ini. Ini sudah menandakan bahwa tumbuhnya bagus ya. Oke. Oke ya, sobat. Jadi seperti itulah.
perkembangan tanaman rambutan ini. Ini sudah baru 3 bulan setengah. Ini sama jenisnya dengan yang sudah berbuah satu kali. Itu berbuahnya di umur kurang lebih hampir 2 tahun sudah berbuah, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini tampak kelihatan. Ini tahun lalu berbuah ini. Nah, sekarang tunggu lagi, teman-teman. Baru ini. Salah nanti pada saat di tempat-tempat lain berbuah ini sudah mudah-mudahan berbuah baik. Ini tingginya kurang lebih ada 2 meter lebih. Ini sudah berbuah tahun lalu. Hanya ada 2 pohon saya tanam, ada di sini, ada di depan rumah. Sudah berbuah juga tahun lalu. Mudah-mudahan ini berbuah lagi nih. Karena walaupun bagaimana dikatakan cepat berbuah, tapi pohonnya kecil, tidak mungkin hasilnya banyak. Ini sudah agak besar ini. Ini mungkin kalau berbuah lagi ini ada sekitar sekitar 20 kiloan sampai 30 kilo ada. Tapi ini memang cepat sekali berbuah, jadi tahun lalu hanya 5 kilo. Tapi ya kita syukuri karena sudah mau berbuah, daripada kita tanam tidak mau berbuah. Luar biasa, makanya saya tertarik menanam rambutan di sini karena ini baru jalan 2 tahun saya tanam. 2 tahun dari sejak saya tanam sudah berbuah. Jadi saya tertarik.